Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sepriyadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang beberapa ritual ibadah aneh yang terdapat pada agama Syiah. Karena memang banyak sekali kejanggalan mereka dalam beribadah. Namun mereka mengklaim diri mereka bagian dari Islam. Padahal ritual ibadah aneh yang mereka lakukan sangat jauh sekali dengan ibadah orang Islam. Oleh karena itu langsung aja kita lihat ritual ibadah aneh yang pertama dari agama Syiah. Berziarah kubur ke makam imam besar atau para ulama memang salah satu ritual ibadah yang terdapat dalam agama Islam. Namun tidak tiarap seperti yang orang Syiah lakukan. Coba kalian simak video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, mereka menangis dan bertiarap menuju makam imam besar mereka. Tentu hal tersebut tidak terdapat di dalam ajaran agama Islam. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Salah satu cara mereka memperingati hari Asyura adalah dengan cara mencambuk diri mereka sendiri. Saya sudah pernah membahas hal tersebut, kalian bisa tonton videonya di atas ini. Klik aja notifikasi yang ada di atas. Namun ternyata selain dengan cara mencambuk diri mereka sendiri, mereka juga memperingatinya dengan cara menggonggong seperti anjing, seperti video berikut ini. Tidak perlu dijelaskan lagi, menggonggong seperti anjing sudah pasti bukan ibadah orang Islam. Langsung aja kita akan masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Ibadah kaum Syiah yang satu ini justru lucu sekali. Mereka melumuri badan mereka dengan tanah liat, dan mereka percaya dengan melakukan itu dosa-dosa mereka akan hilang. Langsung aja kalian simak video berikut ini. Itulah tadi beberapa keanehan orang Syiah dalam beribadah. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Karena berdasarkan komentar-komentar yang saya baca di video sebelumnya, masih ada aja orang yang percaya bahwa Syiah adalah agama Islam yang benar. Bahkan ada juga yang mengajak saya untuk berdebat. Tapi sebelum berdebat, coba kalian tonton video berikut ini.
Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak paham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran, asli dari sana. Dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi. Bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafad-lafad ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna nahuna dzanna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Cukup sekian video kali ini, dan masih ada video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sepriadi.